Laga pingpong Abdel versus Desta buat ramai publik. Enggak hanya seru tandingnya loh, bahkan jadi bahan menyindir cekcok organisasi Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia. Bicara soal cekcok, enggak hanya tenis meja aja loh. Dualisme Exco PSSI pada 2011 berhasil membuat dua liga tanding sepak bola, Indonesian Premier League versus Indonesian Super League. Sengketa pengurus besar lembaga karate Do Indonesia pada 2016. Yudi Krismandi bersama kepengurusannya mengubah ADART tanpa sepengetahuan Anton Lesiangi. Konflik berakhir di MA 2019. Pada 2020, seteru Tatang Sulaiman versus Raja Sabta Oktohari di PB Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Munaslup tetapkan Tatang sebagai ketua baru, tapi Kemenpora mengakui kepengurusan sah Raja Sabta Oktohari. Desember 2020, Asnawi Abdul Rahman kembali terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Takraw Indonesia periode 2021 sampai 2025. Tapi muncul penolakan dan mosi tidak percaya dari 16 pengurus provinsi. Cerita lain ada dualisme organisasi hoki di Indonesia antara Persatuan Hoki Seluruh Indonesia dengan Federasi Hoki Indonesia. Gara-gara itu, tim hoki Indonesia sampai dilarang bertanding di SEA Games 2019 di Filipina.